satu unit kendaraan dengan nomor polisi B1975JL dan dikemudikan oleh Bapak AR. Bahwa kendaraan tunggal terjadi tanpa ada korban dikarenakan kurangnya konsentrasi pengemudi saat melintas di putaran lokasi. Kalau kita lihat, ini adalah jalannya dari arah Diponegoro menuju bundaran Keris, kemudian akan berbalik arah menuju Jalan Sudirman. Karena kebetulan yang bersangkutan sedang sakit, harusnya tadi keterangan dari keluarga bahwa hari ini adalah jadwal untuk kontrol rumah sakit, mungkin tadi agak sedikit kurang konsentrasi karena ada merasakan sakit di badan. Sopirnya sadar, tapi sedang dalam perawatan di rumah sakit tadi. Kejadian sekitar jam berapa? Sekitar pukul 8.30.